Sobat Bina Marga, berikut kami akan sampaikan prediksi curah hujan yang terdampak pada jalan nasional dengan kategori hujan sedang sampai dengan hujan lebat atau siaga 1, serta hujan sangat lebat sampai dengan hujan ekstrim atau ekstra perhatian berdasarkan info dari BMKG. Bisa kita lihat prediksi curah hujan yang terdampak pada jalan nasional. Pada Pulau Sumatera terdapat 11 PJN berstatus siaga 1 dan terlihat 10 PJN berstatus siaga 1 pada wilayah Jawa. Sementara terpantau cerah pada Pulau Bali, Nusa Tenggara Barat, serta Nusa Tenggara Timur. Pada Pulau Kalimantan terlihat 6 PJN berstatus siaga 1. Untuk Pulau Sulawesi hingga Merauke terdapat 18 PJN berstatus siaga 1. Sedangkan informasi waspada banjir jalan tol pada Pulau Jawa di mana terdapat 10 ruas berstatus siaga 1. Di antaranya pada ruas jalan tol Jagorawi, Bogor, Ciawi, Sukabumi, Jakarta, Cikampek, Cikampek, Padalarang, Padalarang, Cileunyi, Soreang, Pasir Koja, Cikopo, Palimanan, Solo, Mantingan, Ngawi, Kartosuro, Ngawi, Ngawi, Kertosono, serta Pandaan, Malang. Juga informasi waspada banjir jalan tol pada Pulau Sumatera di mana terdapat satu ruas berstatus siaga 1, yakni pada ruas jalan tol Palembang, Simpang, Indralaya.